Santai, santai. 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 Madun. Let's go. No! Halo sobat, kembali lagi bersama gue di sini ya, Bib di Chill Ngedup. Today gue lanjut lagi game SpongeBob SquarePants The Cosmic Shack. Dan kalau ada yang nanya, kok seragamnya sama kayak video di Red Dead Redemption ya? Ya, karena gue recordnya setempat hari yang sama, bros. Jadi gitulah ya. Langsung aja lanjut cam. Dan gue pakai face cam dan kembali lagi ke droid cam. Kalau misalkan delay, sorry. Oke, okay. Oh iya, kita di Hollywood kemarin ya. Let's go. Oke, okay, kita bakal syuting lagi bersama sutradara kampret yaitu Squidward. Gila, mobil apa tuh? Yang kayak di GTA San Andreas, warna putih. Ini musuhmu mencoba merampok bank. Oh, agak delay, sorry ya, karena gue pakai dread cam lagi, bukan pakai kayak Red Dead Redemption. Terjebak dalam tanah dan butuh pahlawan mereka. Percaya atau tidak, itu kau. Selamatkan mereka sebelum waktu habis. Babu, seperti biasa, oke? Okay. Papa, take one. Gua harus gimana selamatkan penduduk? Gua gimana? Oke, okay, pencet itu ternyata. Dan waktu terus bergulir. Aku bisa menciummu. No. Not, I'm not gay, ya? Yeah. Lagi pula aku tidak suka dicium ikan. Up. Mana aja nih? Oke. Okay. Oh, yang itu baru lagi ya? Oke. Okay. Harus tunggu di stun dulu itu hewan yang baru. Selin banget ya. Mana lagi? Iya, tunggu ya, teman. Apa ya? Gue lupa. Oh, oke, okay, segitiga. Akibat kelamaan tidak main. Jadi kayak begini. Susah. Oh, nggak bisa dari dalam harusnya ya? Iya kan? Oke, okay, sip. Nyancurkan dulu biar kita penjalan pintas. Ya. Mana lagi? Berarti cuma 5. Oh, ini deh satu nih. Oke, okay, sip. Untuk waktunya lama ya, kalau kagak gawat, cok. Oke. Okay. Apa ya, area purse? Purse maksudnya. Thank you. Malah ketagihan. Ya Allah. Malah ketagihan dia. Di cemplungin ke dalam tanah begitu. Pedus. Oh iya. Gue lupa ya, itu harus pakai ini ya. Up. Up. Oke, okay, nice. Lalu fokus dulu. Up. Mungkin agak delay nih, ya. Jeniusanku, performamu telah menjadi bisa ditoleransi. Sekarang jadi artis jalur orang ordal. Oke. Okay. Ini lama amat sih di sini. Udah mulai bosen, cok. No! Tendangan si Madun. Anjay. Tendangan si Madun. Gue ikut-ikutan, cok. Hup. Wah. Tengger. Tendangan si Madun. Madun. Let's go. No! Terbang. Dan oke. Okay. Kahratai. Apa coba? Cassandra. Jangan berekspresi. Long time no see. Hilang ke dalam karakter. Ingat lama kita untuk mendapatkan lebih banyak jelly. Oke. Okay. Benar, tentu saja. Dan juga untuk menyelamatkan teman tupaimu. Ya sebenarnya gue tahu lu musuh utama ya kan. Oke. Okay. Ini apa? Terlalu seperti perahu. Oh, kita harus milih. Nah, ini. Garis yang rapi, tempat duduk yang nyaman, pedal anti selip, jelas punya faktor keren. Iya, jangan lupa pesan di toko mainan terdekat. Oke, seperti kita akan kejar-kejaran. Lupa bilang, semua bahayanya nyata dan kami tidak ada tindakan pencegahan apapun untuk meningkatkan drama. Anjir, nyata, cok.
ngomongnya pas sudah udah ini dijalanin tugasnya, weh cara ngendalinya gimana dah? Oh, oke, kita baca tutorial jangan lupa. Oke, cuma ngelompatin doang ternyata. Kayak main dino-dinoan Google lah ya. Whoop! Go! Oke, come back. Gua mau fokus dulu nih. Dari tadi enggak menang-menang soalnya. Gua kesel lama. Mas game spawn gitu loh. Susahnya udah kayak game apaan tahu. Ya enggak usah menyetir, makanya gua gerakin ke kanan, ke kiri doang. Whoop! 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 Nice. Let's go. Sampai kah? Ya Allah. Susah banget ya. Itu galugalan nge-lag pula. Ceritanya mafia-mafia. Kampret begitu ya. Aku ingin memukul kongit. Jadi gimana ya? Sepertinya kita harus memukulnya dalam urutan tertentu. Tendang karate kong itu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Bener gak? Oke, silang. Terus ini. Lalu ini. Dan ini. Right? What? Ini sama api. Tuh. Ini sama ini. Dan ini. Kesel banget gue dari tadi. Ger. Ke dalam kita butuh Patrick. Tidak ada lagi lecet. Oke. Okay. Buka. Nah, udah nyampe lagi. Kau tidak dibayar dengan exposure untuk mengobrol. Kalau kau mau meyakinkan penontonku kau adalah raja karate sejati, lebih baik kau tunjukkan akrobatik yang memukau. Sekarang, larilah menyeberangi. Dari tadi gua udah nunjukin untuk memasuki benteng musuhmu. Ngapain benteng Takeshi? Tidak. Tinggi bener sampai sampai awan. Waduh. Dari tadi gua tuh nunjukin skill gua. Oke, ke situ. Oke. 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 Fashion, fashion, fashion. Ya am. Kau benar-benar sahabat terbaikku. Fashion. Itu coba jelasin deh gimana sih cara lompat yang benernya? Gua bingung kadang-kadang loh. Salah mulu gua. Oke. Santai, santai. Santai, santai. Santai, santai. Kalau kata speed. Santai, santai. Santai, santai. Kita mendekat ke waduh. Kau tahu apa yang mereka bilang? Jauh amat. Dekat dan dojomu lebih dekat. Kita skip biar cepet. Tidur, bangun, ini muter sembarangan. Wah, cepet banget lagi. Santai, santai. 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 Tell me why it's nothing but the hardest. Bener lu. Apa, santai, santai. Ah, skip. Lasi. Mati lu. Gak kena. Banyak bacot soalnya. Oke, dia turun. Wah, sakit lu bener lu. Oh, jatuh kan lu. Biar mati lu. Oke, santai, santai. Oh, ada acara dalam. Thank you, Patrick. Oke, sampai. Please. This is the last one. Oh my god, damn it. I believe I can fly. Nah, ini dia nih. Musuhnya harus kita hadapi dari tadi. Dari tadi. Bukan. Oh, lihat, itu Sandy. Maksudku. Oh, lihat, Sandy. Siapa lagi kalau bukan Spurs yang mereka panggil Bob dan partnernya si dalam gila yang sebesar Dallas Patrick yang melangkahi pintuku. Sebenarnya kami masuk lewat atap. Apa itu benar? Kalian akan pergi lewat lantai. Karena aku sedang dalam mood. Dan moodku adalah arah hati. Arahnya ya.
Lajar. Apa aja susah. Film untuk dialognya. Penontonku menuntut warna dan gerakan yang bertemu menjadi konflik visual. Iya kayak Marvel. Bukan ya, buang skrip bodoh itu sekarang. Ada skripnya? Ada skripnya. Oke, santai. Ini apa itu? Waduh. Langsung begitu, cok. No. Not today. Candy barbar juga lu ya. Itu apa sih nyala-nyala? Gak kena, syukur. Itu berapa kali darahnya harus dilawan. Oke, gue paham. Gue harus taruh dia di peledak. Berarti gue harus rotasi dia ke sini. Nah, baru kita hajar. Syukur loh. Bangun lagi deh. Dia ada 4 darah berarti. Eh, 3 darah. Gear. Wah. Mampus. Mampus. Minggir. Udah capek nih ngulang. Minggir. Jangan berulah. Oke, itu apa? Perasaan darahnya masih banyak dah. Mana produknya nggak ada lagi? Produknya nggak ada lagi? Cok maha ya? Curang weh. Oh, dia pergi lagi. Nah, kembali lagi. Syukur lu. Bangun. Satu lagi, santai. Kena lu ha. Kena lu ha. Aduh. Bisa begitu. Terbang kayak cilida lo. Oke, ke tengah. Wah, kena cok. Wah, bisa nih. Aku butuh celana dalam. Yo, kalahkan Sandy. Langsung jadi poster film. Cepet banget dibuatnya. Editnya pakai apa? Photoshop. Lama banget ya episode yang di Hollywood ya. Ya di mimpi. Kalah berarti sebenarnya. SpongeBob. Apa ledakan itu membuatmu gegar otak? Kau ingat menandatangani surat pengabaiannya kan? Aku tidak pernah menduga kau akan berhasil. Tapi tadi itu fantastis sekali. Aku sudah bisa membayangkan sequelnya. Tidak. Gegar otak. Triloginya. Ayo mulai syuting sekarang juga. Bikin trilogi. Cahaya, kamera, suara. Dari atas, kawan-kawan, dan... Akhirnya. Seperti kita pulang. Yeay! Semuanya Sandy kembali lagi. Dan Sandy juga udah nggak... Berarti inti dari semuanya itu cuma nyari Sandy. Bukan Squidward. Tapi berapa kali kita ketemu Squidward. Sama kayak di Cowboy. Tidak masalah, okay. Sandy. Tapi masih ada banyak hal yang harus diperbaiki. Sampai jumpa lagi. Oke. Sandy dan rumahnya yang aku telah kembali. Tapi aku mau rumahku kembali juga. Ya ampun, dia datang. Patrick!